Sambutan Maulidur Rasul setiap tahun bukan sekadar untuk memperingati Nabi Muhammad dan sirah perjuangan baginda. Malah bertujuan memupuk semangat perpaduan dalam kalangan umat Islam dan masyarakat Malaysia amnya. Sempena Maulidur Rasul, wartawan JAKIM Faldina Izhar menyediakan laporan ini. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Maulidur Rasul disambut setiap tahun di seluruh negara dengan pelbagai aktiviti dan pengisian bagi memperingati Hari Keputeraan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sambutan dimeriahkan lagi dengan acara perarakan disulami dengan selawat menzahirkan rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pihak menyatakan sambutan Maulidur Rasul ini satu bid'ah. Namun, sambutan tersebut mengandungi banyak kebaikannya. Jadi, ia termasuk dalam bid'ah hasanah, iaitu bid'ah yang diharuskan. Kan hampir setiap tahun, bermula di zaman Raja Muzaffar sampailah kepada kita pada hari ini di Malaysia, di Indonesia, di Yaman, di Mesir, seluruh dunia mengadakan sambutan ini tidak lain dan tidak bukan kerana hukumnya memang ia suatu yang dibenarkan, diharuskan selagi mana tidak ada perkara yang bertentangan dengan Islam di dalamnya. Misalnya percampuran secara bebas lelaki dan perempuan. Misalnya ada pengisian-pengisian yang tidak menepati kehendak Islam. JAKIM urus setia bagi sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan pada setiap tahun. Menurut Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Keurusjayaan dan Hubungan Luar JAKIM, Kamal Nofarid Kamarudin, sambutan pada tahun ini berbeza dengan tahun sebelumnya kerana perarakan membawa panji kembali diadakan selepas 3 tahun negara dilanda COVID-19. Apabila kita mengadakan program perarakan ini, dia secara tidak langsung sebenarnya menyemai semangat perpaduan dan kekitaan sesama kita. Bila kita berhimpun bersama-sama, berarak bersama-sama dan sebagainya kan. Jadi secara tak langsung perkara apa ni, semangat solidariti itu akan timbul di kalangan kita lah, terutamanya peserta-peserta yang mengikuti program perarakan ini. Ya, perakan ini lebih kepada adat dan budaya. Namun, pengisian sambutan ini haruslah berserta dengan niat sebagai rasa tanda syukur kita ke atas kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi penyambung risalah kepada manusia sejagat. Jadi, bersempena dengan Maulidur Rasul ini, marilah kita perbanyakkan selawat dan terapkan nilai-nilai terpuji Nabi dalam diri kita. Salam Maulidur Rasul, Fadlina Izhar, Laporan JAKIM untuk RTM.